Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bersyukur pada Allah, pada hari yang penuh berkah ini kita berkumpul di halaman MTSN 1 Kota Pekanbaru dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat merangkaikan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Syahrul Mauludi MA. Sama-sama hadir di hadapan kita juga kita hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pekanbaru Bapak Dr. Haji Rialis MPD. Yang sama-sama kita hormati, tak diduga-duga sebelumnya, kalau tahu datang tentu ada penyambutan khusus. Ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Bapak Ketua MUI Kota Pekanbaru, Bapak Profesor Dr. Haji Akbarizan MA MPD. Kita berikan aplaus dulu untuk para tamu kita, luar biasa. Saya baru ingat lagi Ananda, anak beliau, anak kandungnya ikut sertifikasi hari ini, wisuda. Kita ucapkan selamat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Tata Usaha MTS 1 Kota Pekanbaru Bapak Ahmad Yoni Romdoni Eskom. Para Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu, orang tua wali murid teristimewa yang hadir bersama-sama kita hari ini, yang sedang berbahagia, yang insya Allah akan dikalungkan mahkota di atas kepala Bapak Ibu semua karena Ananda telah menghafal Al-Quran. Terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Koordinator Keislaman dan Tim yang telah menajah kegiatan yang sangat luar biasa pada hari ini, Bapak Ibu Majelis Guru dan Karyawan serta anak-anak yang selalu menjadi harapan generasi emas 10 dan 20 tahun yang akan datang, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak panjang yang hendak disampaikan karena matahari semakin naik ke atas. Kalau zaman COVID memang kita cari berjemur, tapi kalau sekarang pemerintah sudah mencabut, bukan mencabut COVID tetapi kerumunan sudah dicabut, boleh tidak pakai masker, maka kita melihat matahari mulai silau mata melihatnya, sehingga kondisi tubuh pun menjadi hangat dan keletihan mulai tumbuh. Oleh karena itu, yang pertama yang saya sampaikan, saya ucapkan selamat kepada Ananda, para hafiz dan hafizah. Kita mulai wisuda dan sertifikasinya itu dari juz 3 sampai juz 10. Betul Pak Amin? Ya, alhamdulillah kita kategorikan untuk sertifikasi dan wisuda kali ini adalah Ananda yang sudah hafal, yang sudah diuji oleh para penguji yang kita datangkan dari luar, dan kualifikasinya sudah oke hari ini, maka kita taja kegiatan sertifikasi dan wisuda tahfiz ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ananda sudah memberikan syafaat dan pertolongan kepada kami
sehingga nanti andai kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lubang-lubang cahaya itu di dalam kuburan kami datang dari hafalan-hafalan anak-anakku sekalian. Yang selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rakan Kemenak, Pak Kasih dan Ketua MUI yang sudah berkenan hadir dan mengikuti acara ini dengan seksama, sehingga kegiatan ini akan lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari hafalan-hafalan Al-Quran ini, dan MTSN 1 Kota Pekanbaru terbang tinggi lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Berkah Al-Quranul Karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.